Perbincangan mengenai permohonan peruntukan ahli Parlimen Pembangkang di antara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dengan Ketua Pembangkang dan Wakil Parti Pembangkang ditangguhkan minggu depan. Ibu kandung yang mengelar kanak-kanak lelaki berusia setahun 6 bulan di Taman Cahaya Masai Pasir Gudang, Johor didakwa berubah sikap menjadi pendiam sebelum kejadian. Ahli keluarga mangsa yang enggan dikenali memaklumkan perubahan sikap wanita berusia 32 tahun disedari suaminya beberapa hari sebelum insiden tragis itu. Lebih 400 warga Rusia di Malaysia menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi dalam pemilihan Presiden Rusia di Kedutaan Persekutuan Rusia, Jalan Ampang pada Ahad. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.